Saksi dalam jiwa raga kamu, kiri kanan luar dan dalam, saisi-isi sedalam-dalamnya, tengok dengan saksama. Bukan tengok dengan bodoh-bodoh, tengok dengan akal pertimbangan yang cukup baik. Iaitu wal waznu yauma idzil haq. Tengok dengan al-haq, benar sungguh. Ilmu yang cukup cantik. Tak ada suatu pun hak kamu. Tak ada suatu pun hak kamu, tak ada. Mata, telinga, tangan, hidung, kaki, kulit, bulu, rumah, darah, daging, tulang, otak, benak, pandangan, penglihatan, penciuman, perasaan, gerak, ada. Tak ada satu pun kamu punya. Jelas lagi terang. Tak ada. Setelah kamu kata macam saya kata tadi, faham macam saya kata tadi, memang kamu faham lah saya kata tadi, faham. Kamu tahu perkataan tu, kamu tahu. Boleh ikut, boleh buat rakaman pun. Tukang kata asyhadu tu siapa? Saya. Okey. Okey, saya setuju. Amat bersetuju. Yang kata saya tu siapa? Jangan pusing. Saya. Jangan pusing. Aku asyhadu saya. Yang menyaksikan tu saya. Dua. Jadi kamu tu duduk ada situ. Kenapa tak jadi penyerahan tu tak berlaku? Tapi sebab tu tak berlaku pun. Lapi tu penyerahan saya. Ha? Tukang lapi tu, tukang merah tu. Tak berapa jelas lagi tu. Mana tak boleh nak buat lah tu. Memang tak boleh buat. Tak tahu nak buat. Kamu nampak macam mana di situ? Sebab aku tu. Ha. Aku bersaksi sampai aku tu. Ha. Aku bersaksi saya. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan tu. Jangan kata bahasa sembah tak betul. Aku bersaksi. Aku naik saksi, bukan aku mengambil saksi. Kena menyaksi. Nak beli kereta, nak beli motor, nak tebang pokok, tebang pokok pisau, nak buat kereta, kena saksi tu. Pegang steering, kan pegang apa, pegang kunci, semua kena saksi, kena tengok. Saksi dengan mata, saksi dengan ilmu, saksi dengan akal fikiran. Semua menyaksi dulu, terlebih dulu menyaksi. Tukang saksi tu siapa? Bukankah kamu? Yeah. Ha. Kenapa penyelesaian kamu tu tak selesai? Disuruhnya kamu supaya kamu jangan ada di sana. Di situ jangan ada kamu. Kenapa kamu tu ada juga? Jadi barzakhun tu, keingkaran tu ada. Macam itu. Bagaimana jalan penyelesaiannya? Nampak apa? Apa nampak dalam tu? Kalau kita sesak, kata jam jalan lah. Kita jam jalan daripada terowong, mana masuk terowong. Minta bantuan plus. Kalau kita jatuh sungai, jatuh lumbung apa, kita angkat pelera pakai baju, baju apa? Keselamatan tu. Gawang kain pun minta bantuan. Kita minta bantuan daripada apa, bomba ke apa semua, berlaku rumah kebakaran apa, minta tolong bomba. Tapi apabila belajar jadi macam ini, anda gostan ke depan semua tak boleh. Apa ada dalam tu? Anda nampak? Tak ada apa. Berserah. Saya nampak, saya memang tak boleh nak buat apa. Ghost time tak boleh, depan boleh, tak buka okay. Pintu semua tak boleh. Jadi nampak apa? Nampak satu halangan yang... Dah tak betul. Nampak apa? Tak nampak apa, tak betul. Nampak apa? Harapan. Tak
nak ke atas ke bawah, tak boleh ke bawah, tak boleh kiri, tak boleh ke kanan, tak boleh. Nampak ada jam macam tu. Nampak ada buntu akal. Kenapa dia jadi buntu akal? Sebab tak menyerahkan diri sepenuhnya. Tak menyerah sepenuhnya. Oh, dah tak kenal dah. Tibu tak sepenuh pula, buh sepenuh pula. Bila tak serah tu tak buat apa-apa, nak datang sepenuh dan tak sepenuh. Dia masih lagi 50-50 penyerahan diri yang tak boleh nak jelaskan lagi. Dia memang tak boleh nak jelaskan. Kamu nampak macam mana nampak tu? Cuba abang nampak macam mana keadaan nampak tu? Dia macam satu ruang lingkup yang kita dah tak boleh keluar. Okey. And then kita cuba dalam gelap. Kita tak tahu nak buat apa ni. Kita tak nampak. Dia jadi macam tu juga. Sebab penyaksian tu. Saya tak mau jadi macam tu. Kenapa Allah? Ha, tu dia. Kamu nampak, hanya nampak siapa? Allah sahaja. Hanya Allah saja. Tak nampak benda lain. Kalau nampak benda lain, berarti kamu ada Tuhan yang lain. Betul. Nampak yang lain, kamu nampak. Kuat sini cakap. Ha? Nampak saja yang lain, bermakna adalah hantu kubur. Betul. Contoh. Adalah orang halu. Betul. Adalah bunian, adalah tuyul. Bermakna ada selain Allah Ta'ala. Walaupun kamu kata selain Allah Ta'ala, ada lagi selain. Bermakna ada selain. Kamu nampak saja Allah Ta'ala, bermakna tak ada lah Tuhan yang lain. Betul. Kalau tak nampak Allah Ta'ala, ada nampak yang lain tak daripada Allah Ta'ala? Ada nampak yang lain lah. Tak nampak lah tu. Yang okay, kamu nampak, nampak Allah saja. Allah, okey. So, tak ada hal lain. Bermakna keikanan tak ada ada yang lain. Adalah yang lain-lain tu maksud dia. Meremang saya. Bermakna yang lain tu apa dia? Malaikat. Bukan. Hantu kubur ke? Orang-orang halus ke? Bermakna ada ala syirik tu. Ada yang lain. Bermakna kamu nampak hanya Allah, tak ada ala yang lain tu. Habis. Yang lain ada lagi tak? Itulah kamu nampak Allah Ta'ala. Yang lain tu tak ada. Mana directly tak? Direct semua. Tak ada lah lain. Tak ada yang lain. Bermakna dia pergi tu pergi? Lurus. Dia pergi lurus semua. Tu sebab syirik tu orang kena pergi nampak pergi habis. Tak ada barrier tu. Tak ada. Keikanan tu tak ada. Tapi kalau malaikat kan kita sebelum jumpa Allah mesti ada malaikat yang tunggu kat pintu tadi. Saya bersetuju juga. Kata bersetuju, saya bersetuju. Nak faham macam mana malaikat tiba-tiba pergi kata malaikat tiba habaq malaikat nak faham macam mana. Macam tadi ustaz cerita dekat Sidratul Muntaha tu. Malaikat kan kata sampai sini je. Nah, iyalah saya bersetuju. Mak lihat tu nak faham macam mana dia tu macam mana. Malaikat tu macam mana? Macam mana? Lepas tu habang malaikat tu. Malaikat yang kamu kata je nama dia. Yang saya faham dalam kitab-kitab yang saya dengar ustaz, ada sayap. Yang saya nampak sebelum itu Allah. Itu pakaian-pakaian dia. Sebut bahasa pendek, malaikat nak faham macam mana? Sebut kata-kata, aku nak pergi kedai nasi kandak, ini. Oh, nak pergi kedai orang jual tuan ya, macam ni. Dia berbeza. Malaikat tu nak faham macam mana? Nampak tak dialog tu betul ni? Bukan saya reka. Oh, bantai panjang, macam ni. Oh, bantai bulat, macam ni. Petok macam ni. Oh, meja panjang, macam ni. Itu berkembang saya tu hiasan-hiasan gelaran-gelaran malaikat. Nak faham macam mana malaikat tu? Kita. Dia. Tak. Dia tidak lelaki. Tak perempuan. Tidak perempuan. Tapi dia bersayap. Dia tak makan. Dia tak makan, dia tak minum. Tak minum. Dia tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Sayap tu gelaran-gelaran. Nampak tu apa ilmu pengetahuan tu laksana sayap pula. Dia mengembang-kembang selalu ada semuka buka-buka alam ni. Ilmu. Ilmu tu makna? Malaikat. Malaikat. Berarti malaikat ni? Ilmu. Akal. Fikiran. Ilmu pengetahuan. Kenal. Kenal-kenal apa semua tu. Pengalaman-pengalaman.
semua jenis-jenis malaikat lah. Mana jenis dia tidak berunsur kepada jirim. Pandangan, penglihatan tu, dia tak ada unsur pada jirim. Pendengaran tak unsur pada jirim. Penglihatan, pendengaran tu. Anggota kudrat. Nampak tu kita nak jirim kan kudrat tu tak ada. Bau. Bau-bau kan. Itu malaikat. Rasa. Tu suhaib tu malaikat tu. Muda tu mah tak dia? Muda. Orang. Dia tu orang. Duduk depan Nabi macam ni. Ya Muhammad. Dia kata anda bukan Nabi Muhammad. Benar. Man Ihsan, apa itu Ihsan? Kata Muhammad, orang yang bertanya lebih tahu daripada yang kena tanya. Kata malaikat, antak muda. Malaikat kata, antak muda, Rabbaka ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarah. Engkau beribadah seolah-olah engkau lihat akan aku. Allah kata, pasti kamu tak dapat lihat akan aku. Pasti kamu tak dapat lihat akan aku. Akulah yang melihat akan kamu. Jadi berarti pengertian malaikat ni salah seorang tanya, ya Umar, ya Muhammad, bukan ya Umar, siapa orang tadi? Kata Sayyidina Umar, awak hang bodoh sangat, tu lah malaikat. Macam tu. Jadi nak faham macam mana malaikat ni? Dalam mata kamu ada penglihatan. Nak lihat tu nak kenal macam mana? Tengok lihat. Dalam telinga tu, dalam telinga tak ada pendengaran. Macam nak faham pendengaran tu? Tu malaikat. Pesuruh. Dah, tak kenal juga. Dah sampai sini kamu jawab pesuruh, mana kamu dah tak kenal. Dan kalau macam tu. Malaikat ni dia benda, bukan benda lah. Ciptaan. Memang ciptaan lah. Kalau dari segi ni dia macam membantu ke tak? Bunyi tu. Tengok macam mana bunyi tu. Nampak? Bunyi tu. Getaran tu. Getaran tu ada bentuk pada wave. Gelombang. Gelombang tu ada. Tapi bunyi tu. Tak boleh detect. Nak detect dia lah. Tak ada. Tak kenal lagi malaikat? Kenal lah. Malaikat tak makan. Makan tu, tu perbuatan-perbuatan makan. Tapi makan tu apa pula? Malaikat. Tak dapat cari lagi. So, maknanya yang baik buruk tu, kadang-kadang kata kita buat benda yang jahat. Tu malaikat jahat lah. Kau tak? Bukankah kamu disuruh, diperintah dan diajak supaya kamu buat yang baik-baik dan dilarang pun yang buat perkara yang salah? Bila kamu buat yang jahat yang baik itu, adakah kamu letak orang lain bukannya kamu? Bertukar tak kamu pelambang nama tu? Okey. Daripada manusia jadi siapa? Setan. Setan. Itulah setan. Kamu lah, apa orang lain? Yalah. Kita yang setan masa tu. Masa kamu, tu. Tukar perkara lain lah. Tetap satu. Satu. Keadaan kamu juga bertukar. Pakai uniform lain, kamu jadi pelawak. Orang yang sama jadi postman. Orang yang sama. Jadi cikgu, orang yang sama. Minum awak pun orang yang sama. Yang bersolat pun orang yang sama. Yang tawaf pun orang yang sama. Tapi siapa yang izin? Apa yang tak rasa izin? Tapi peradaban dia bagi. Perundangan dia bagi. Okay. Dia dah bagi dah. Ini undang-undang dia. Nak naik pokok macam ni pakai. Maksudnya kat situ masih ada pemilihan. Ada perundangan, peradaban. Isap okok boleh, tapi apa jadinya? Tanggung. Dia beritahu dah. Beritahu. Kan dari segi kesihatan pun kamu boleh tengok. Dari segi panca indera yang waras, dari segi ilmiah, dari segi apa pemikiran pun akan tengok kesannya. Makan banyak, apa jadi? Makan sikit, apa jadi? Korang minum air, apa jadi? Semua ada. Side effect dia semua ada. Imbal balas semua ada. Orang yang sama yang buat perilaku tu, bukan orang lain. Sebenarnya tu akal-akal. Akal lah. Kelakuan-kelakuan yang baik tu. Di sini kalau mengaji senang aja yang tu. Bukan susah. Malaikat tak makan. Tak minum. Yang tak makan tu malaikat lah. Kamu makan. Dia nak pengertian tak makan tu macam mana? Ya. Jangan pergi kata dia tak makan terbentuk dan nak habang kat orang macam mana. Tak nampak. Dia tak boleh tengok. Tak nampak lah. Lepas tu, malaikat tu. Kena sendiri tak? Faham sendiri tak? Faham.
Kau tak ada tak makan ni, macam mana aku nak rasa tak makan tu? Tak reti. Ha. Adanya tak, tak adanya tak makan, adanya tak makan, adanya ada tak makan, ada tak makan. Yang makan tu kita, yang tak makan tu malaikat. Ah, yang tak makan tu malaikat. Kita, tak tapi, makan tu, tak makan tu kita nampak. Oh, tak makan macam itu. Tak boleh nampak kau orang. Tak boleh cerita. Tak boleh. Nampak lah macam mana? Tak boleh. Ah. Sebab itu dekat diri sendiri. Ah, sendiri. Yang diri sendiri tu malaikat. Atas kita semua. Atas kita punya. Malaikat buatan kita juga. Ah, bukankah yang kita memperilaku, iblis pun kita juga memperilaku. Malaikat buatan kita. Ah, atas kita jugalah. Alhamdulillah. Ah. Tu cara mengenai dia, mengenai iblis, mengenai syaitan pun sama. Mengenai Muhammad pun sama. Kamu tak buat siddiq, kamu tak buat amanah. Tak nak Muhammad. Kamu jadi tak orang yang terpuji. Siddiq tu terpuji. Amanah tu terpuji. Tabligh tu terpuji. Patonah terpuji. Al-Aradil Basyarah terpuji. Bila buat lima-lima ni cakap bahasa Arab, bahasa Arab, sebut bahasa Arab. Muhammadun yang terpuji. Buat satu, tak tinggi lah. Buat dua, buat empat, buat lima. Muhammadun? Terpuji tu tinggi lah. Cakap Arab, Muhammadun. Hasil perkataan, Alhamdu, Hamada. Yeah. Ha. Wazan dia, pecahan dia dari situ. Adakah Muhammadun tu, maksud dia, tak wujud? Oh, tak kena lah. Kita, kamu kena buat. Terpuji lah. Dia. Kamu kena buat. Buat lima-lima. Buat lima-lima. Bukan anak Abdullah tu. Itu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ni hak. Dia nama dalam tata bahasa. Dalam tata bahasa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam tata bahasa. So maknanya yang syahadah, kalimah tauhid disambung dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu. Itu tata bahasa. Peletakan Muhammad tu. Muhammad tu bukan nama manusia. Yalah. Ha. Tata bahasa dia. Tata bahasa. Maknanya kelakuan terpuji. Ha, kita buat. Dapat menyaksi. Atau kita lah. Ha, bila kita buat, dapat menyaksi tak Muhammad di sini? Nah, nampak lah. Sebab kita buat lima-lima tu. Ha, menyaksi tak Muhammad yang di sini? Bukan Muhammad. Menyaksi sana dia wafat. Betul. Yang tu diutuskan untuk? Contoh. Akhlak. Ha, dah. Itu contoh akhlak-akhlak tu. Kami utus Nabi-Nabi Rasulullah. Semua akhlak. Memperbaiki budi pekerti juga akhlak. Termasuk akhlak lah semua ni. Yang kita buat baca Quran pun buat akhlak. Duduk bersembah pun pergi buat akhlak. Bantu-bantu tolong-tolong pun akhlak juga. Betul. Ha. Apa yang tidak tu. Apa yang tidak berakhlak? Semua akhlak. Betul. Ha. Lah. Tak, cuba cuba abang definisi dia punya maksud malaikat tu. Setakat saya faham lah. Ha. Setakat ustaz cerita tadi. Apa sahaja. Bawa contoh, malaikat tak makan. Okey, so maknanya yang makan tu kita. Ha. Yang tak makan tu dia. Yang tak makan tu malaikat. Ha. Tapi macam mana nak habaq kau orang tak makan tu? Tak boleh nak cerita, kita dia tahu. Kita sendiri tahu. Ha. Bila kita sampai taraf tu, kita buat semua ciri-ciri kita lah buat. Bukankah kita jadi malaikat? Ha. Patamas salalaha basyaran sawiya, kami menyupai kamu jadi malaikat. Nabi Yusuf depan tu mai jadi malaikat. Betul. Ha. Bukankah orang ni juga? Betul, malaikat pun orang. Orang juga. Betul. Yang diceritakan sayat tu gambaran. Itu sifat. Bukan kelakuan-kelakuan dia. Menghabat kepada orang yang nak baru nak belajar, baru nak faham. Habat ke orang kapiak, dia tak baru sayap, dia pun tak kerti, tak faham. Tapi yang dia jadi kepada nur tu macam mana, Ustaz? Ha? Malaikat dia jadi kepada cahaya. Bawa cahaya ke tak, dia panggil cahaya ke tak cahaya mereka ni? Bila cakap qiyas. Cahaya bukan ada cahaya matahari tu. Cakap semua qiyas dalam Quran. Oh, ilmu pengetahuan. Bukan daripada cahaya tu. Cahaya nur. Menyeluruh. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan minal wa masalan min misal. Wa masalan minal ladzina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sesungguhnya kami turun pada kamu yaitu Al-Quran ayatin tanda-tanda penjelasan mubayyinatin membeza memberi penjelasan pada kamu sebagai jadi mata pelajaran bagi kamu.
Allahu nuru sama Allahu nuru Allahu nuru samawati masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah itu bagaikan umpamakan satu cahaya dalam sebuah lampu kandil yang terang. Yang mana lampu tu dapat menyinar keluar semua cahaya. Kamu dapat membeza, dapat mengenali, dapat kenai itu, kenai timur bukan barat, atas ke bawah. Allah tu bagaikan sebagai sebuah lampu. Bukanlah Allah Ta'ala tu lampu. Bukan. Bukanlah Allah Ta'ala tu cahaya. Bukan. Macam tu. Qiyas. Cakap qiyas. Apa yang tak qiyas? Quran cakap semuanya qiyas-qiyasan. Minyaknya saja belum kena api pun dah terang benderang. Tumbuhnya tidak timur dan tidak ke barat. Hati kamu tu terang ke? Tak ada buat malam. Terang. Dia bagaikan lampu pun tak? Ya. Menyinat kamu, menyuluh kamu. Betul. Sama tak dia bagaikan lampu? Betul. Qalbu. Qalbu mu'minin. Semua cakap qiyas. Kena faham. Kena faham. Kena belajar. Ha. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah tidak di antara kamu semua ingin memiliki kebun kurma juga kebun anggur? Apa arti kebun kurma juga kebun anggur? Ingin tak ingin memiliki kebun kurma? Ingin. Dalam kebun kurma tu terdapat semua jenis pokok-pokok buah-buah-buahan. Buah letup kelambu, buah rumput. Benda dah macam tu makna dia. Akan tetapi ketika ia berusia lanjut, tiba-tiba kebunnya tertiup angin berapi membakar hangus kebun-kebunnya sehingga membakar hangus. Demikianlah keterangan kami, hujah-hujah kami kepada kamu. Semoga kamu mau berfikir. Angin berapi membakar kebunku. Ketenteraman kamu sudah rosak. Kebun ni rosak. Ketenteraman kamu. Kebun ni. Apa ni kebun ni? Tidak ada ketenteraman. Semua tertekan. Macam-macam. Hai kena. Apakah Fir'aun tak kaya? Apakah Namrud tak kaya? Tapi jiwanya tertekan. Sengsara dia. Apa Najib tak tertekan sekarang? Najib. Sana tangkap, sini tangkap, sana tuduh, sini tiba. Semua mansuah tak kena tertekan. Tak tertekan sedikit. Tak tenang. Tak tenang. Bila tertekan, apa kena pada dia? Azab ke sengsaraan? Kena di sini? Pukul di sini? Neraka tu. Ha, neraka. Panas. Panas. Kena di sini? Pukul di sini? Bukan neraka Cina, neraka Hindu tu. Terbenam tanpa dalam tu. Zalim. Tu pukul badan. Ni pukul jiwa. Pukul jiwa. Ha, pukul jiwa. Rasa. So Ustaz, yang nombor tiga tadi tu, yang syirik yang terlindung. Kamu jawab Allah tu, kamu nampak hanya malaikat Allah. Yang tu kamu nampak Allah tu tak selesai juga. Haa. Macam tu. Saya masih hingin kat situ. Haa. Ha. Betul lah tersanggup hingin kat situ. Haa. Tak lepas. Tak lepas. Waktu nak tanya. Haa. Saya pun tahu pergi, saya terpulih, saya nak pergi kamu pergi. Nak sembih kamu langkah juga. Kita tak dia kita duduk dalam gelap. Ustaz tanya kita duduk. Benda kita nampak. Tak nampak orang lain. Kita nampak Allah dia. Tu kau nampak? Yang bagi nampak tu. Yang tu kena kenai. Sangkut. Kau mana dia? Kamu nampak tak dia kata? Sangkut. Tu kau nampak tu. Ha. Macam mana penyelesaian dia? Apa pasal dia? Apa pasal sebab dia jadi macam itu? Kenapa dia ada macam tu? Ya kerat, ya kerat dah, Nabi dah pidak, isbat dah, menyerah dah, kenapa dia ada juga? Kenapa dia tak keluar? Ha, ni persoalannya. Saya duduk fikir benda tu ni tadi. Tak lepas. Nabi dah, isbat dah, menyerah dah, nampak dah, kenai dah. Esa nak menang Esa, kenapa saya nak Esa tu? Boleh ke Esa, tak puas tukang tu? Tak boleh lagi. Boleh ke mengesa? Tak tahu. Tak se. Kamu dengan dia duduk ada. Penglibatan pada Zakhun duduk ada. Tak lepas. Selesai.
Nak fikir panjang tak? Serius. Tak apa. Saya tak mau bagi malam ni. Tak mau. Tomorrow lain. Ah. InsyaAllah. Balik pergi berperang-perang dulu. Berperang dengan diri sendiri dulu. Telefon pergi telefon mai apa ke sayang duit telefon saya sikit heran pun dah. Habis-habis lah mengaji ni. Telefon lah siapa-siapa pun. Orang tu telefon, mesej susah saya nak baca. Saya tak telefon nampak. Saya telefon balik. Kalau ada idea, telefon. Ada. Tak betul lagi, cari lagi. Cari lagi. Telefon. Telefon. InsyaAllah tak, saya cari. InsyaAllah. Tapi malam ni bukan saya mengajar, saya tak mau bagi. Apa saya faham. Nak bagi dia punya jalan-jalan rangka-rangka tu. Tu dah sampai tempat matlamat dia. Allah tak dia tu. Betul lah jawapan dia tu. Hanya nampak melainkan Allah. Tukang nampak Allah tu siapa? Kita selesai yang tu dulu. Yang tu. Saya jumpa, saya telefon. Kenapa dia duduk jadi? Ada juga aku ni. Tak lepas lah. Tak lepas juga. Macam mana penyelesaian ni? Dia duduk main. Masih syirik Azhar? Syirik tak. Saya tahu lah tukang kata tu. Siapa penyerahan tu tak habis. Habiskan surah tu. Habiskan api tu. Tak habis, salah tu tak habis, Nabi tak habis, penyerahan tu tak habis. Yang kata tukang kata tu bukan syirik jelas terang nampak dia berkeupayaan. Ya. Bagaimana jalan penyelesaiannya? Saya cuba cari Zat. Saya dapat. Ini dah boleh pegang lah. Boleh pegang lah tempat di mana. Di mana kesalahan kita dah tahu. Soalnya dah sampai situ. Dah tahu. Di mana kesalahan tu? Nak dicari. Cari. Saya cari Zat. Tapi cara cari dialog cakap mesti betul. Kalau ustaz tanya dia baik-baik, tanya bagi dia faham. Bila tak faham jadi fitnah. Betul. Okey. Mu'ahadun yuhaddisu bihadisin qauman la tabluhu uquluhum in kana fitnatan ala ba'dhi. Orang nak tanya, nak pesan, nak beritahu pasal orang tu, hendaklah soalan tu, pertanyaan tu faham. Orang yang depan itu faham. Kalau orang itu tak faham, jadi fitnah di belakang, di belakang, di belakang. Maka fitnah, fitnah. Lebih acah duminau qat. Lebih pada membunuh. Kita cuba tak? Berbincang dengan yang tahu juga. Cari orang. Cari orang. Ada ke tak ada orang bersaiki? Dah kalau tak jumpa tak? Jenuh lah tak? Kena menjumpa saya juga. Jenuh. Kalau esok mati, tak lepas. Lepas-lepas orang menuju tu Malik bin Anas selesai juga. Alhamdulillah. Tapi Allah Ta'ala tu buka ilmu hidayah ni. Macam itulah mana-mana pun pengajian tu, institut mana-mana pun macam tu. Kamu tanam pokok kelapa, tanam apa juga kamu tanam, dengan hari ni nak hasil kulit. Tapi hasilnya orang ke belakang kamu, burung hinggap, apa-apa juga berteduh di bawahnya. Kamu janganlah ingat tu kamu punya ada dalam tu. Habis. Tak pun sampai tak ada. Hasil. Tak ada. Sebab bila kita ingat kita mati tu, kita masih ada kan? Ada. Kan? Kamu langgar lampu merah. Lampu merah tu polis tak ada tengok pun. Jadi penguat kuasa tak tengok. Kamu naik dengan anak apa semua, terus balik polis. Saya nak report satu kesalahan. Kesalahan apa? Langgar lampu merah. Mana surat saman? Surat saman tak ada. Kacau tak nak report? Kacau. Macam tu lah. Ni penyelesaiannya ni. Penyelesaian dia tu macam tu. Syirik ni. Kita buat, kita tahu kita salah. Bagaimana jalan penyelesaiannya? Tetap tadi sini. Tetap. Sudah selesai. Atas kita juga. Kita juga. Saya cari Zah. Kita langgar lampu merah. Polis tak tengok. Kita tengok tak? Pelanggar. Kita yang langgar. Syirik tu. Nak selesai macam mana? Selesai macam mana? Gantung tu. Dahsyat tu syirik ni. Gantung tu ayah ni. Syirik ni dahsyat. Nak taklah buka sang ni. Kerajaan langit dan kerajaan bumi ni. Sibuk. Merasa banyak Ustaz. Saya akan mahu lagi. InsyaAllah. Saya menunggu. Saya cuba orang.